Di video ini merekam aksi ugal si rider yang menggunakan lampu strobo nih guys. Si rider yang pakai strobo ini juga bertingkah arogan nih, dengan membawa motornya terlalu cepat serta terlalu memakan badan jalan sebelah kanan, dan hampir saja menabrak pemotor lain dari arah yang berlawanan nih. Perilaku ini tidak untuk ditiru ya, karena penggunaan lampu strobo itu ada aturannya dan tidak bisa digunakan di sembarang kendaraan, apalagi kendaraan sipil non dinas resmi seperti video di atas ini. Dan tidak lama setelah itu, si rider yang pakai strobo ini pun kena apesnya nih guys. Jadi si ridernya ini, ia sepertinya ingin menyela atau menyerobot antrian keluar dari jalan ini. Tapi karena lalu lintas di depannya sangat ramai, dan posisi si rider arogan ini juga terlalu mepet sama mobil, akhirnya si rider arogan ini pun tersenggor oleh bumper mobil di depan ini guys. Si rider tersebut pun terlihat kesal nih guys, akibat perjalanannya mengalami hambatan. Padahal musibah ini terjadi karena ulahnya sendiri nih guys, yang ugal di jalan dan main serobot jalan orang. Dan untungnya masih ada orang yang mau membantu si rider arogan ini guys.